Koneksinya hilang. Baik, yang belum presentasi ini berapa kelompok lagi? Ya, Pak. Tinggal berapa, Mas, yang belum presentasi? Hanya, Pak, 6. Sekarang ke 8, Pak. Berarti yang belum berapa ini? Kira-kira, Pak. Anu, tiga. Kira yang tiga, terus ya. Hari ini dua, bisa ya? Oh ya, bisa Pak. Bisa, yang ke 9 pokoknya siap. Mana, yang 9 siapa? Coba acungkan tangannya. 9 9, Pak. Ya berarti tinggal berapa ini? Yang keberapa saja? Enggak, Pak. Yang ke-9 kurang BPT-nya setengah, Pak. Coba hari ini bisa dua kelompok apa tidak? Apa, Pak? Hari ini bisa dua kelompok apa tidak? Kurang keras, Pak, suaranya, Pak. Hari ini bisa dua kelompok apa tidak ya? Bisa dua kelompok apa tidak? Gimana? Suaranya masih? Bisa, Pak. Masih belum bisa, Pak. Suaranya jelas apa tidak ini? Pertemuan berikutnya aja, Pak. Pertemuan berikutnya ketika menjawab itu sudah kelompok, Pak. Berarti yang belum berapa kelompok? Tiga kelompok. Tiga, Pak. Nah, itu langsung dijawab aja, Pak, semua, Pak. 9, 10, 11. Kalau sekarang enggak bisa? Sekarang bisanya cuma kelompok 8 aja, Pak. Soalnya sebelumnya saya kayaknya sudah bilang itu. Untuk minggu depan siap 2. Kelompok 9 kurang powerpointnya, Pak. Kurang setengah, Pak. Ya, silakan. Masalahnya sudah selesai. Yang silakan, yang bagian presentasi, karena nanti jam sebentar lagi ya saya juga ada jam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan pelajaran metodologi studi Islam yang bertema tentang Islam sebagai sumber ajaran. Islam sebagai sumber ajaran. Dalam agama Islam ini terdapat peraturan, sumber-sumber dan lain-lainnya. Nah, makanya presentasi kali ini kita akan membahas tentang karakteristik, sumber-sumbernya dan sebagainya. Yang pertama itu kita membahas tentang Islam. Islam itu terdapat dari kata, yaitu berasal dari kata aslama yuslim islaman, yang berarti selamat. Sedangkan menurut istilah, yaitu wa dinul ladzi ba'athallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim, yang artinya Islam adalah agama yang diutus oleh Gusti Allah kepada kanjeng Nabi sebagai pedoman manusia bagiannya. Jadi Islam di sini adalah agama yang paling dicintai atau yang paling besar menurut agama. Karena apa? Karena Allah kan Allah sendiri yang memberikan agama Islam tersebut kepada kanjeng Nabi untuk sebagai pedomannya manusia. Dalam firman-Nya Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada firman Allah yang menerangkan bahwasannya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisiku adalah agama Islam. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu Islam ini adalah Islam yang diridhoi oleh Gusti Allah. Sedangkan kan kita tadi telah mendengar dalilnya, yaitu inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisiku adalah hanya agama Islam. Berarti Islam yaitu agamanya Allah sendiri. Nah, apakah ada agama sebelum agama Islam datang? Ada, pada zamannya Nabi Ibrahim. Nah, itu agamanya yaitu agama ketauhidan. Jadi berkeyakinan kepada ketauhidan. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim itu kaumnya, umatnya itu hanya meyakini bahwasannya Allah itu ada. Jadi belum ada dalam masa pada zamannya Nabi Ibrahim itu belum ada tata caranya sholat, belum ada Al-Quran dan yang lain-lain. Jadi tidak, pada zaman Nabi Ibrahim itu hanya ada keyakinan untuk mengesakan Allah sendiri. Nah, sedangkan menurut Harun Nasution itu Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Nah, di sini jadi agama Islam itu tidak hanya untuk orang Muslim saja, tidak. Jadi Islam ini
bisa masuk ke kaum non muslim, seperti halnya pada tahun lalu di negara Myanmar itu terdapat kaum minoritas yaitu kaum muslim yang tertindas, yang dijadikan budak oleh masyarakat mayoritas di sana, yaitu mayoritas non muslim. Akan tetapi ketika kaum non muslim itu berada pada kaum yang mayoritasnya kaum muslim, seperti contohnya negara kita, negara Indonesia. Nah, kaum non muslim di negara kita, negara Indonesia, itu bahkan sejahtera, tentram, bahkan ada kaum non muslim itu bermuamalah kepada kaum muslim sendiri. Jadi Islam ini adalah agama yang paling rahmatan lil alamin. Jadi agama yang paling is the best. Lanjut. Yang kedua yaitu otentisitas ajaran Islam atau sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam yang kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Menurut istilah yaitu Kitabullahil Al-Munazzalu 'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li islahin nasi fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Sedangkan hadis yaitu menurut bahasa yaitu al-hadisu huwal jadid. Sedangkan menurut istilah yaitu ma'urifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au ila sahabi au tabi'i. Jadi sumber-sumber ajaran agama Islam itu ada dua sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran yang telah dijelaskan saudara Lutfi, dan hadis yang sudah dijelaskan pula oleh Muhammad Lutfi. Jadi Al-Quran ini salah satu sumber ajaran agama Islam. Kenapa kok harus Al-Quran dan hadis? Karena kedua sumber ajaran ini saling melengkapi antara Al-Quran dan hadisnya. Ibarat jari tengah dan jari telunjuk itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saling melengkapi. Karena Al-Quran tersendiri kan seperti dalil di atas li islahin nasi fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Al-Quran ini sebagai pedoman manusia. Kan ada syair religi yang bahwasannya menerangkan tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan manane. Nah, itu jadi bahwasannya Al-Quran di sini bisa menjadi obatnya hati. Sedangkan hadis adalah sesuatu yang bersandar kepada Kanjeng Nabi, baik itu ucapan, pekerjaan, atau ketetapan terhadap para sahabatnya atau para tabi'in-tabi'innya. Lanjut.
Selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakter ajaran Islam yang kami bahas di sini hanya tiga karakter. Yang pertama dari karakter akidah, karakter akhlak, dan karakter muamalah. Sedangkan karakter akidah ini meliputi keyakinan atau ketauhidan, yang mana akidah ini kan keyakinan bahwasannya Allah itu hanya satu, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad, bahwasannya Allah itu hanya satu, one heart, jadi satu hati. Kita aja sebagai manusia tidak mau diduakan, apalagi Gusti Allah, masa ya kita duakan lah. Jadi inti dari akidah ini adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu, keyakinan kita yaitu hanya satu Tuhan kita. Tidak seperti agama-agama yang lain kan, jadi bingung ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan. Jadi kita bingung mau yang kita sembah itu yang mana? Apa Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak? Tapi di dalam karakter ajaran Islam ini yaitu hanya satu, yakin, jadi satu untuk selamanya. Yang kedua, akhlak. Karakter akhlak. Karakter akhlak. Karakter akhlak ini meliputi ramah tamah, lemah lembut, seperti yang telah dicontohkan oleh panutan kita, yaitu oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam itu dengan ramah tamah, dengan lemah lembut, tidak dengan secara kasar, secara paksa, tidak. Ada suatu cerita ketika Kanjeng Nabi di Madinah, di sebuah pasar itu melihat seorang nenek-nenek Nasrani yang buta. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi itu menghampiri seorang Yahudi tersebut, seorang nenek-nenek Yahudi tersebut, memberikan makanan, disuapi, dan dirawat oleh Kanjeng Nabi tersebut setiap harinya. Setiap hari Kanjeng Nabi pergi ke pasar untuk memberikan makanan, untuk memberikan sarapan terhadap seorang nenek Yahudi tersebut. Nah, ketika Kanjeng Nabi wafat, kemudian sebelum Kanjeng Nabi wafat itu berwasiat kepada para sahabat, kepada sahabat Abu Bakar untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu setiap harinya, yaitu memberi makan kepada seorang nenek Yahudi tersebut. Ketika Kanjeng Nabi wafat, mulailah sahabat Abu Bakar pergi ke pasar setiap harinya untuk memberikan makanan atau sarapan. Nah, ketika disuapi oleh sahabat Abu Bakar, nah, seorang nenek Yahudi tersebut pun bertanya kepada sahabat, "Hei kamu yang biasanya menyuapi saya, tidak seperti ini melakukannya." Jadi berbeda dengan suapannya Kanjeng Nabi dengan sahabat Abu Bakar. Akhirnya sahabat Abu Bakar pun memberitahu
bahwasanya yang selama ini memberikan sarapan di ngopi seorang nenek Yahudi itu adalah orang yang nenek-nenek yang dicaci maki oleh seorang Yahudi tersebut. Semenjak itu seorang nenek Yahudi tersebut pun langsung menangis menyesali penghinaannya terhadap Kanjeng Nabi selama diberikan makan oleh Kanjeng Nabi. Itu salah satu contoh dari karakteristik ajaran Islam yang dari bagian akhlak. Yang ketiga yaitu karakteristik ajaran Islam muamalah. Muamalah ini saling berinteraksi antara kaum muslim itu sendiri kepada kaum muslim yang lain ataupun dari kaum muslim tersebut kepada kaum-kaum non muslim. Presentasinya diteruskan saja dulu ya. Saya tak izin sebentar ke kamar mandi. Ya, diteruskan. Yaitu diteruskan. Nah, muamalah ini meliputi bertoleransi. Nah, bertoleransi kepada agama sendiri ataupun agama yang lain. Contoh dari toleran ini, di negara Indonesia ini kan terdapat anggota Banser. Nah, anggota Banser sekarang ini ketika seperti halnya tanggal 25 kemarin, banyak Banser-Banser yang menjaga, yang berpatroli di gereja-gereja untuk menjaga hari besarnya kaum non muslim tersebut. Itu contoh dari muamalah yang bagian toleransi. Sedangkan penyempurnaan ini untuk bagian selanjutnya yaitu dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam ini atau pengelompokan ajaran Islam ya, ini yang kami ketahui ini hanya ada dua. Yang pertama dimensi kebudayaan, seperti contoh dimensi kebudayaan dalam Islam ini ziarah kubur, yang mana ziarah kubur ini hanya ada dilakukan di negara Indonesia. Di negara kayak Mekah, Madinah itu, Suriah itu tidak ada adat tradisi ziarah kubur ini. Nah, itu menjadi ajaran-ajaran Islam
yang bertradisi, yang berkebudayaan, salah satunya ziarah kubur tersebut. Yang kedua, dimensi-dimensi ajaran Islam yang tentang muamalah. Kesimpulannya yaitu dari urayan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam baik dalam mempelajari, mengkaji dan mengamalkan dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagian ulama menambahkan dengan ijma atau kesepakatan ulama dan kias yaitu analogi. Sedangkan ulama lain menganggapnya bagian dari metode dalam ijtihad. Di samping metode lain, dalam mempelajari pemahaman dan pengalaman tentang Islam diperlukan metode-metode dengan cepat dan tepat mengantarkan kita kepada satu pemahaman yang benar, yang mampu menangkap cita-cita Islam dan mewujudkan dalam tataran realitas. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan mungkin tidak ada ya karena waktu ini. Waktunya sudah jam 9.20. Ya. Harusnya 9.30 nanti kan sudah selesai karena saya juga ada jadwal lagi. Tadi mulai jam 9 karena apa, internetnya tadi ada gangguan. Jaringannya ada gangguan. Baik, yang pertama gini. Tadi dari yang pemateri mengatakan bahwa Al-Qur'an saling melengkapi dengan hadis. Ya. Nah, itu bukan saling melengkapi ya. Jadi fungsinya hadis itu diantaranya adalah untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an belum jelas, maka dijelaskan atau ditafsirkan oleh hadis. Disempurnakan oleh hadis. Tetapi tidak ada namanya hadis disempurnakan oleh Al-Qur'an, tidak ada. Tidak ada hadis dijelaskan oleh Al-Qur'an. Bisa dipahami? Ya. Ya lah. Jadi bukan saling melengkapi. Yang kedua, dari pengertian inna dina indallahil Islam itu sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Nah, ya. Itu artinya bukan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi olehku adalah Islam. Terjemahnya gitu. Terus yang selanjutnya, Islam sebagai sumber ajaran, pertama otentitas ajaran Islam itu paling otentis atau primer atau ajaran pokok, sumber pokoknya itu satu Al-Qur'an, dua As-Sunnah. Tetapi nanti ada sumber ajaran sekunder yaitu hasil ro'yu, hasil pengembangan akal, yaitu isinya ijma, qiyas. Mungkin lebih ininya nanti tambahnya lagi ada istisan, istishab, maslahah mursalah, ada lagi urf dan lain sebagainya. Itu termasuk kepada sumber ajaran Islam sekunder.
Yang selanjutnya, karakteristik. Karakter. Karakteristik ini diantaranya menurut Ali Anwar Yusuf, satu, Islam itu sifatnya komprehensif. Komprehensif itu sempurna. Sempurna bidang apa? Ya dari segala macam Islam mengajarkan. Dalam segala hal Islam mementingkan. Apa sih kira-kira yang tidak diajari atau tidak dipelajari atau tidak di apa namanya? Dalam hal kehidupan, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi akhlaknya, semuanya Islam membahas tentang itu. Hal-hal terkecil yang secara tidak disadari, contoh saja ketika membuang sampah sembarangan itu dilarang. Nah, dalam Islam anadafatu minal iman, sebagian ciri dari iman itu adalah orang yang peduli terhadap kebersihan. Bahkan ihatotul bala fitri sodako, ngambil duri saja satu ataupun kecil di jalan itu sudah nilainya kebaikan. Dalam arti bahwa Islam itu memandang penting yang dianggap remeh-temeh. Tetapi hal tersebut oleh Islam itu dibahas, dipelajari. Maka Islam itu sangat-sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati Islam adina. Artinya sudah sempurna sekali. Dalam segala hal Islam telah mengajari dan mengajarkan. Bahkan bukan hanya urusan dunia saja, sampai akhirat pun sudah diberikan gambaran. Nah, itu sempurnanya Islam. Yang selanjutnya adalah moderat, moderasi. Moderasi itu tidak keras dan tidak lunak. Lalu selanjutnya dinamis. Dinamis itu artinya terus bergerak, artinya tidak anti perubahan Islam itu. Maka dengan hal ini banyak atau ada orang yang salah dalam memahami Islam. Sedikit-dikit umpamanya, oh tidak usah adzan, itu tidak usah pakai speaker, itu bid'ah karena zaman Rasul tidak ada. Pakai ini bid'ah, pakai itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ada nggak orang seperti itu atau aliran Islam seperti itu? Ada. Dia mengatasnamakan Islam, bahkan dikit-dikit bid'ah, kullu bid'ah dolala wa kullu dolala finnar, dikit-dikit seperti itu. Ini artinya tidak memahami ajaran dan karakter Islam yang sebenarnya. Islam itu tidak anti perubahan. Nah, maka selagi tidak menyinggung pokok-pokok dan keluar dari ajaran Islam, ya tidak masalah. Dulu belajar itu tidak ada kurikulum, pendidikan Islam itu tidak ada kurikulum. Zaman Nabi, zaman sahabat itu masih seperti biasa. Tidak dibuat kelas, kurikulum tidak ada, model pembelajaran tidak ada. Sistemnya klasikal. Nah, seandainya nanti dalam kuliahan Anda itu kelesetan ataupun belajarnya itu tidak pakai kursi, tidak pakai PowerPoint, Anda ada saja pakai kursi saja, Anda kadang-kadang masih enak dan bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kalau belajarnya sambil kelesetan, sudah ngorok dari awal itu, bisa-bisa seperti itu. Maka ada kursi, pakai metode pembelajaran. Nah, Islam memandang hal seperti itu tidak masalah. Karena sifat dari Islam itu dinamis, tidak anti perubahan. Selanjutnya adalah elastis, fleksibel. Fleksibel itu gimana? Ya melihat suasana dan kondisi. Mungkin ini dicontohkan dalam dakwahnya para wali atau wali songo yang sampai berhasil dakwah di Indonesia.
dengan tadinya mayoritas Hindu dan Buddha Indonesia ini hampir 90% bisa dirubah kepada Islam. Akibat dari apa? Dari mereka cara berdakwah itu ya fleksibel. Tidak gampang marah, tidak gampang menolak, tetapi mereka mengikuti apa yang ada di daerah, apa yang disukai oleh masyarakat, lalu dia mengikuti ke sana, barulah ajaran Islam nanti diselipkan. Anda juga harus seperti itu, fleksibel. Selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya adalah tidak memberatkan. Nah, salah satu contoh gini, kita diwajibkan untuk puasa, kita diwajibkan untuk sholat. Nah, itu tidak memberatkan, semampu kita, kita melaksanakan. Kita diharuskan kalau bisa, yaitu harus sambil berdiri. Tapi kalau sakit, maka boleh sholat sambil duduk. Sambil duduk tidak bisa dan tidak kuat, maka sholat boleh dilaksanakan sambil tidur miring. Kalau sambil tidur miring tidak bisa melaksanakan sholat, maka boleh dilaksanakan sambil berkedip dan isyarat. Kalau sampai berkedip tidak bisa, maka sholat gimana kan? Ya disolatkan. Berarti dalam hal ini hukum Islam itu ya sesuai kemampuan kita. Haji itu jadi rukun Islam itu bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya kita tidak usah haji. Nah, itulah yang dinamakan dengan tidak memberatkan. Itu sifat dari karakteristik Islam. Sesuai kemampuan, tidak usah dipaksakan. Selanjutnya adalah sesuai fitrah. Karakteristik Islam selanjutnya adalah sesuai fitrah. Maksudnya sesuai fitrah gimana? Semua aturan-aturan Islam itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bahkan hukum-hukum sebenarnya yang hukum-hukum Allah yang kalau ditegakkan di muka bumi ini, maka manusia ini akan menjadi tentram, menjadi damai. Karena hukum tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, paling dekatlah contoh seperti ini. Di antara kebutuhan manusia, nah, manusia itu di antara yang terbentuk dari tiga unsur, ada unsur nafsu, ada unsur apa lagi? Nah, ada unsur malaikatnya dan ada unsur setannya, katanya gitu. Nah, ada unsur nafsunya. Bila mana nafsu tersebut ya bisa baik dan bisa buruk. Dan ada lagi nafsu termasuk nafsu syahwat. Artinya ada rasa ketertarikan antara satu sama lain. Dan itu adalah fitrahnya manusia. Dalam Islam itu tidak ditolak. Nah, contoh di agama lain atau di ajaran agama lain, kalau Anda sudah jadi pastor atau Anda sudah jadi pendeta, atau kalau perempuan itu kalau jadi biarawati, itu tidak boleh nikah. Nah, tidak boleh nikah kalau sudah jadi pendeta ataupun sudah jadi pastor, atau kalau di Hindu itu jadi apa itu namanya? Ustadznya orang Hindu itu apa namanya itu? Biksu. Itu tidak boleh nikah. Sedangkan kebutuhan just biologi itu adalah fitrah. Manusia itu tidak bisa itu. Makanya banyak sekali skandal-skandal umpamanya pendeta ini atau biarawati ini melakukan skandal pelecehan seksual dan lain sebagainya. Cobalah Anda bisa membaca tentang itu. Karena apa? Ya mau tidak mau ya itu adalah fitrah manusia. Dalam Islam gimana? Dalam Islam tidak ada pelarangan itu karena itu adalah bentuk fitrah. Artinya tidak ada hal yang bertolak belakang dengan fitrah. Artinya sesuai fitrah manusia. Selanjutnya karakteristik dari ajaran Islam itu yaitu Islam itu ajaran argumentatif.
artinya masuk logika. Masuk logika. Coba apa sih kira-kira dalam ajaran Islam yang tidak masuk logika? Apa sih? Semuanya masuk logika. Kenapa kita harus kebersihan? Karena dengan kebersihan itu akan sehat. Itu hal-hal kehidupan seperti itu. Belum lagi dalam ajaran-ajarannya bahwa Islam itu yang mengajarkan agama ketauhidan, yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Nah, harus diingat ya, tadi dari narasumber mengatakan bahwa ada agama sebelumnya, contoh agama Nabi Ibrahim. Islam itu visinya sama, dari mulai Nabi Adam itu sama visinya. Visinya itu adalah monoteisme, menghamba kepada Tuhan yang satu. Sama dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, dan terakhir Nabi Muhammad, sama visinya satu. Adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menghamba hanya kepada Tuhan yang satu. Nah, misinya saja yang berbeda. Syariatnya saja yang berbeda. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi bukan berarti ada agama lain seperti yang tadi itu. Visinya sama semua agama dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Misinya saja yang berbeda. Syariatnya saja yang berbeda. Visinya dari Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim sama. Makanya di dalam Al-Qur'an wattabi millata Ibrahima hanifa, ikutilah milahnya Nabi Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu apa? Ya sama la ilaha illallah itu. Untuk menegakkan la ilaha illallah, menghamba kepada Tuhan yang satu atau dinamakan dengan monoteisme. Syariatnya saja yang berbeda. Bisa dipahami? Nah, argumentatif sekali. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga, maka gimana? Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Cobalah dianalisis dengan akal pikiran. Kalau seandainya pemimpin aja presiden di Indonesia ada dua, ada tiga, kira-kira gimana? Perang pasti rame. Begitu juga Tuhan ketika ada dua, ada tiga, bahkan rumahnya kalau menurut agama lain itu ada tujuh, ada delapan. Rusak, tidak bisa, hancur dunia ini. Karena yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Mesti seperti itu. Itu dalam hal ketuhanan, logika ketuhanan. Belum lagi logika-logika yang lain. Nah, contoh seperti logika-logika dalam hukum, penerapan hukum. Hukum Islam itu kalau ada yang membunuh, maka harus dikisos. Kalau seandainya tidak dikisos, coba ahli-ahli keluarganya pasti tidak terima. Seumpamanya ada keluarga sampean ataupun di antara kerabat sampean yang dibunuh, pasti jawabannya ketika sampean ditanya kira-kira hukuman apa setimpal yang diberikan kepada dia, kira-kira pengen hukuman apa? Pasti rata-rata itu pengen dihukum yang seberat-beratnya, dihukum mati lagi. Betul atau tidak? Rata-rata gitu. Soalnya apa? Itu masuk kepada emosional, kepada perasaan. Pasti segala. Jadi kembali lagi bahwa Islam itu karakteristiknya argumentatif, logika sekali. Selanjutnya saya tambahkan bahwa dalam Islam itu ada dimensi, ada tiga dimensi ya dalam Islam itu. Satu dimensi akidah, dua dimensi syariah, tiga dimensi akhlak. Nah, dimensi akidah itu mungkin paling mudah itu yang tertera atau ya, pernah kita pelajari adalah dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, itu tertera dalam itu, kita harus meyakini dan percaya kepada Allah, meyakini kepada adanya malaikat, meyakini kepada
Terus kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah meyakini akan adanya hari akhir dan hari kebangkitan. Adanya qada dan qadar itu dimensi iman namanya. Di dalam hadis itu jelaskan mal iman antumina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Terus ada dimensi syariah. Dimensi syariah itu tadi bukan muamalah saja ya. Muamalah kan hubungannya dengan manusia, tetapi syariah itu yang tertera dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada yang dimensi beribadah kepada Allah dan beribadah berhubungan dengan manusia, dinamakan dengan muamalah. Nah, dimensi syariahnya yang tertera atau paling mudah itu diajarkan dalam rukun Islam. Mal Islam, al-Islam, antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash sholat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tahuzzal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, dengan segala penjelasan dan aturan-aturannya. Selanjutnya ada dimensi akhlak. Dimensi akhlak bahwa manusia itu dalam Islam dijelaskan tentang akhlak. Akhlak itu apa? Mungkin di dalam bahasanya itu adalah ihsan. Nah, atau disebut juga ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya ihsan itu adalah berperbuatan yang kita itu merasa baik ada orang ataupun tidak ada orang itu kita merasa dilihat oleh Allah sehingga orang tersebut pasti tidak akan berbuat curang atau berbuat jelek. Atau dimensi akhlak. Selanjutnya yang terakhir adalah munculnya aliran-aliran pemikiran. Satu, muncul pemikiran kalam bahwa Anda akan di apa namanya nanti itu akan dan harus memahami bahwa dalam Islam itu ada pemikiran-pemikiran yang muncul baik dari segi fikihnya ataupun kalam. Kalau dari segi kalam ini ada 7. 1 Jabariyah, 2 Qadariyah, 3 Mu'tazilah, 4 Murji'ah, 5 Khawarij, 6 Si'ah, dan terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulangi, 1 Jabariyah, 2 Qadariyah, 3 Mu'tazilah, 4 Murji'ah, 5 Khawarij, 6 Si'ah, dan 7 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima tadi apa, Pak? Khawarij. Baik, itu yang perlu saya tambahkan ya, karena waktunya ini sudah lebih. Terima kasih, Pak, atas tambahannya dan masukannya. Baik, saya absen dulu kalau gitu. Alfiatul Khairiyah. Gak masuk. Alpinayatul. Ayub Fidya. Ariska. Ahmad Safiq, Hovifa Yuniarti, Nurul Hidayatul, Fiatur Rahmat, Hikmah Gumlar, hadir, Muhammad Masuri, hadir, Maisatu Afidah, hadir, Izzaul Afifah, hadir, Nuzul Laila, hadir, Rindi Antika,
Izin, Pak. Mas Syaratu Rahmawati. Hadir. Ahmad Sarifuddin. Hadir. Khairuniam. Hadir. Mana Khairuniam? Mana Khairuniam? Hadir. Ada bin Hur? Tidak ada. Muhammad Lutfi. Hadir. Siti Latifatul. Mufrodatul Ulia. Hadir. Mufrodatul Ulia. Tidak hadir, Pak. Nur Iman Siddiq. Tidak hadir. Ahmad Aliuddin. Tidak hadir. Hanafi Salim. Tidak hadir. Irham Sasarifuddin. Hadir, Pak. Baik, kita tutup. Rabbim fa'am fa'amah. Berkatihim wa dinal husna. Bihormatihim wa aminah. Tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbim fa'am fa'amah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.